Bunda tuh sayang banget sama Bilqis. Mungkin selama Bilqis kecil, Bunda gak banyak ngabisin waktu bareng sama Bilqis karena Bunda juga kerja buat masa depannya Bilqis. Dan semoga nanti Bilqis udah besar, Bilqis bisa ngerti itu dan Bilqis bisa tahu perjuangannya Bunda. Pokoknya Bunda cuma titip, Bilqis harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang berani, harus jadi anak yang jauh lebih sukses dari Bunda, sayang sama Bunda, sama ayah, sama ibu, dan pokoknya jadi anak yang paling baik yang pernah Bunda milikin. Bunda tuh sayang banget dan cinta banget sama Bilqis karena Bilqis adalah hidup Bunda dan harapan masa depan Bunda. I love you, Bilqis.